Tempat ni kalau korang pergi, korang akan terapung. Apa tempat tu adalah Laut Mati, Dead Sea. So, Laut Mati ni terletak kat mana? Laut Mati ni dia antara Palestin dan Jordan lah. So, merupakan antara most attraction place of Jordan and Palestin as well. Sebenarnya, Laut Mati ni dia macam tepi highway je sebenarnya. So, korang boleh je berhenti macam tengah bawa kan. Bawa kereta, korang boleh je berhenti kat mana yang korang nak. Sebab dia tepi highway je. So, tak ada lah boat-boat ke apa macam tu lah. Kenapa nama dia Laut Mati? Okay, sebabnya Laut Mati ni dia mengandungi kandungan garam 9.6 kali ganda dia punya masin dia tu, dia punya tahap garam tu sangat tinggi, menyebabkan like tiada sebarang hidupan pun yang dapat survive. Maksudlah aquatic animals, aquatic plants dan sebagainya lah. Yelah, masin sangat kot. Macam orang nak hidup eh? Bukan orang, binatang lah. Macam binatang nak hidup dan sebagainya lah. Geografi dia tu dalam sepanjang 50 km dan luas 15 km. Interesting fact about Laut Mati ni juga, orang tak tahu sebenarnya Laut Mati ni adalah tasik sebab dia bukan laut. Dan salah satu sumber yang mengalir dalam Laut Mati ni adalah Jordan River, Sungai Jordan lah. Laut Mati ni kalau kita tahu tentang sejarah dia, dia berkait dengan kaum Nabi Lut. Seperti mana dalam Al-Quran Allah berfirman, maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan hujan dengan batu daripada tanah yang terbakar. Okay, and fun fact juga tentang Laut Mati ni juga adalah lowest point of earth. Macam mana kita boleh terapung sebenarnya dalam Laut Mati ni? Okay, so disebabkan kandungan dalam Laut Mati ni, kandungan garam ni terlalu tinggi, jadi menyebabkan kita pun less dense. So bila less dense than water, kita pun akan terapung lah. Tapi ada orang tanya, kalau terapung best lah kan? Macam kalau orang tu tak pandai berenang, boleh lah. Macam tak ada lemas. Okay, yelah, dia punya probability untuk tidak lemas tu tinggi lah. Cumanya kita kena berjaga-jaga sebab bila mandi dekat Laut Mati ni, kalau kita macam mengadap ke atas tu tak apa. Tapi kalau kita muka kita tertangkuk ke bawah, maksudnya tak boleh nak menafas dah sebab dah lah garam tu sangat tinggi. Dan lagi teruk bila air tu masuk mata, masuk hidung dan sebagainya. Sebab air dia sangat-sangat masin, like macam bergelin-gelin air kau kena dapatkan untuk legakan dia punya kepedihan tu. Dan dia punya garam dia tu sangat masin. Saya pernah try tau. Saya pernah rasa garam dia tu, dia punya masin dia tu sampai bukan macam table salt yang kita makan dekat rumah tu. Bukan-bukan. Garam dia tu masin tu sampai sangat-sangat dah jadi macam pahit dah. Korang janganlah nak try pula garam tu. Ni saya saja je try. Eksperimen kan. Lepas tu dekat Laut Mati ni, kalau korang datang, korang boleh try cari sebab dia kan panjang kan. Dia sebenarnya ada hidden gem yang lawa sangat-sangat. Bila garam tu terlalu banyak, dia akan macam form like crystal tau. Rock crystal. Dan sangat lawa. So korang kena pandai cari lah. Mana yang point destination mana yang lawa kat Laut Mati. Walaupun dikatakan Laut Mati kan, like mati tak ada apa-apa pun. Alah, orang tu kat situ macam tak ada apa pun. Tapi they famous with medical treatment lah. Contoh macam lumpur. Kebanyakannya lumpur tu mereka gunakan as treatment untuk cure disease. Untuk diorang kata macam boleh cantikkan skin. Boleh try lah sapu lumpur tu kat muka korang. And garam minerals yang ada dekat Laut Mati tu jugalah. If you guys kalau datang ke Jordan, don't forget to come to Laut Mati, Dead Sea. Di samping kita datang ke Laut Mati untuk travel, jangan lupa juga yang tempat tu juga adalah satu sejarah yang mana kita perlu ambil pengajaran. So.